Halo pecinta sepak bola Indonesia, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua dan dilancarkan rezekinya hari ini, amin. PSSI panggil pemain keturunan 192 cm Timnas Indonesia, susul Sandy Walsh dan kawan-kawan. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia selanjutnya. Oke, kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Dua pemain keturunan yakni Sandy Walsh dan Mads Hilger sudah menyatakan sikap siap gabung Timnas Indonesia. Hal itu makin membuka peluang besar bagi kedua pemain untuk berseragam Timnas jika dokumen garis keturunan bisa dibuktikan. Usai kabar gembira ini datang, PSSI secara mengejutkan kembali membagikan kabar baik lainnya, yakni rencana memanggil kiper Sampdoria Emil Audero untuk masuk Timnas Indonesia. Ketertarikan PSSI sendiri karena Emil Audero punya tinggi badan 192 cm dan diyakini punya garis keturunan Indonesia. Menurut data dari PSSI, Emilio Audero Mulyadi lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada 18 Januari 1997. Dia lahir dari ibu Italia bernama Antonella Audero dan ayah asal Indonesia, Edi Mulyadi. Jika data ini benar, Emil dipastikan bisa memperkuat Timnas Indonesia jika tak dilirik Timnas Italia Senior. Mengingat sejauh ini dia sudah pernah dipanggil Timnas Italia kelompok umur mulai U15 hingga U21. Keinginan PSSI memanggil Emil Audero ini disampaikan langsung oleh Hasani Abdul Ghani, anggota komite PSSI yang bertugas mengurus pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Ada satu pemain, kiper Sampdoria, Emil Audero, ternyata orang Indonesia, kata Hasani. Tingginya 192 cm. Agen saya orang Italia mengatakan bahwa Roberto Mancini tidak memanggil dia untuk Timnas Italia. Jadi kemungkinan kalau Indonesia mau kita bisa goda dia, tutur Hasani. Kedepan pemain-pemain keturunan Indonesia yang main di luar negeri akan kita ajak pulang, ucap Hasani menambahkan. Bagaimana menurut kalian?